Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita kembali belajar, ya, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Hari ini adalah pelajaran kita yang akidah, ya, pelajaran kita akidah yang perlu, yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita dunia dan akhirat, ya. Terakhir kali kita membahas tentang poin yang kelima atau soal yang kelima. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya? Supaya mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semata, tanpa ada sekutu, ya, itu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajak hamba-hamba Allah, manusia, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dalilnya apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Dan jauhilah tagut. Ya, itu dari hadis, dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36, ya. Dari hadisnya, wal anbiya'i ikhwatun wa dinuhum wahid. Ay kullu rusul da'u ila tauhid, ya, kullu rusul da'u ila tauhid. Setiap rasul menyeru, berdakwah kepada tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu wahada yuwahhidu, mengesakan Allah Subhanahu wa taala lillahi la syarika lahu, menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia. Itu yang pada pertemuan kita terakhir di pertanyaan yang kelima, ya. Ya, sekarang adalah pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam. Coba kalian buka bukunya, ya. Pertanyaan yang keenam, halaman 5. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Nah, perhatikan ini. Tauhid uluhiyah sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal semua ibadah, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal semua ibadah. Seperti doa, nazar, hukum dan ibadah lainnya. Ya, apa itu tauhid uluhiyah? Menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam hal semua ibadah. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal semua ibadah. Seperti doa, nazar, hukum dan ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak, yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala.
surat Muhammad ayat 19. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma awwala tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, ay ila an yuwahhidullah." Maka hendaklah Allah yang paling pertama engkau menyeru mereka kepadanya adalah mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, yaitu mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Nah, ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yakni ifradullah ta'ala bi'af'alihi, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal semua bi'af'alil ibad. Ya, ifradullah ta'ala bi'af'alil ibad, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal semua ibadah. Ya, mau ibadah apa aja, kita tetap mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah harapan satu-satunya, mengesakan Allah, menjadikan Allah nomor satu. Tidak ada tandingan dan tidak ada sekutu baginya. Ya, itu tauhid uluhiyah. Dalilnya apa dalam surat Muhammad? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah sesuatu yang pertama kali engkau seru kepada mereka yaitu syahadah an la ilaha illallah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang berhak disembah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Jadi perintah Rasulullah kepada Mu'adz yang pertama kali adalah berdakwah kepada tauhid. Ya, berdakwah kepada tauhid. Ya, itu dia tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bi'af'alil ibad. Ya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal semua ibadah, salat, puasa, zakat, haji, apalagi banyak ibadah itu. Ya, ibadah itu kullu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin aw fi'lin aw takrir min qawlin aw fi'lin. Ya, ibadah itu adalah sesuatu yang diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari perkataan, dari perbuatan, dari hati, semuanya adalah ibadah. Ya, antum bertawakal itu ibadah, antum berdoa itu ibadah. Ya, makanya ibadah tidak boleh dipalingkan melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum berdoa adalah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain kepada Allah. Ya, jadi itulah dia tauhid ifradullah ta'ala bi'af'alil ibad, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal semua ibadah. Baik, ana usain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting bagi kita dalam akidah ini, apa itu tauhid uluhiyah. Ya, sudah banyak telah kita lalui, sudah 6 soal kita lalui. Ya, pertama itu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, kemudian bagaimana cara beribadah kepada Allah, kemudian soal yang ketiga apakah kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala harus dengan khauf,
dan tamak. Ya, soalan yang keempat, apa yang maksud dengan ihsan dalam ibadah? Dan soal kelima, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Dan yang terakhir ini, yang keenam adalah apa itu tauhid uluhiyah? Apa ini maksud dengan tauhid uluhiyah? Baik, anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini yang tidak lebih kurang 15 menit ya, mudah-mudahan dapat mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala ya, selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faham tu ya, tidak ada kata tidak bertauhid, semua harus bertauhid ya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya talabah. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.